Tahukah kalian kalau Poyu baru saja meng-unban hampir semua player di Grand Prix Online? Belum lama ini, Poyu baru saja mengumumkan kalau dia telah meng-unban para player Grand Prix Online yang di-ban setahun yang lalu. Poyu mengatakan kalau dia memberikan kesempatan kedua untuk para playernya yang pernah di-ban di Grand Prix Online. Namun, untuk para player yang sudah terkonfirm sebagai exploiter, black market, scammer, dan para player yang di-ban belum lama ini, seperti player yang melakukan exploit saat Battle Royale, tidak akan di-unban. Coba komentar di bawah, guys. Siapa di sini yang pernah di-ban di GPO?